نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini seperti biasa kita melanjutkan kajian rutin kita mengkaji fiku al asmaul husna Karya Syekh Taala. Dan kita masih di dalam satu bab menyebutkan jadatu ahli sunnah, metode ahli sunnah, fibabil asma'i wasifat, e, ya. jalan ahli sunnah dalam menetapkan atau dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah beliau sebutkan bahwa secara umum metode ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam bab asma wa sifat metode mereka adalah al iqrar wal imrar iqrar itu meyakini nama-nama dan sifat-sifat tersebut wal imror dan membiarkannya yaitu tidak menolaknya tidak menyerupakan dengan makhluk dan tidak ya mentahrif memalingkan maknanya memalingkan maknanya dengan tahrif atau dengan takwil mendatangkan makna yang menyelisihi makna yang zahir dari ayat tersebut ini secara umum ya metode ahli sunnah dalam Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga menafikan apa-apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam Al-Quran. Mereka juga mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma menetapkan saja, bukan cuma menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, tetapi juga mereka mensucikan Allah dari apa-apa yang Allah sucikan dirinya dengan darinya. Apa-apa yang Allah sucikan dari dirinya seperti sifat ya, tidur, ngantuk dan yang semisal itu dari sifat-sifat yang merupakan minan naqais, sifat-sifat yang merupakan sifat kekurangan dan aib. Maka ahlu sunnah pun mengikuti itu. Ya, sebab dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi alamin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah Rabb Maha suci Rabbmu ya Muhammad Rabb yang memiliki keperkasaan Maha suci dari apa? Amma yasifun Dari apa-apa yang mereka sifatkan Orang Nasrani Yahudi dan orang-orang musyrikin Kalau dilihat ayat sebelumnya Ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah wasalamun al salin dan selamatlah atas para rasul yaitu selamat lisan mereka dan hati mereka dari apa-apa yang diyakin dan diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Walhamdulillahi alamin dan segala puji hanya milik Allah Rob atau pencipta seluruh makhluk. Jadi dalam ayat ini Allah gabungkan untuk dirinya penafian dan penetapan. Paham? Penafian itu pada firman yang subhanah, ya, tapi ini penafian umum. Jadi penafian dalam Al-Quran itu tentang hal-hal yang dinafikan dari Allah ta'ala ada dua bentuk. Ada sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Kalau umum, dinafikan secara umum, maka seluruh rincian-rincian dalam penafian itu masuk di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabb Muhammad. Maha suci berarti semua aib. Ya kan? Semua sifat-sifat kekurangan suci Allah dari itu. Walaupun Allah tidak rinci, suci dari ini, suci dari ini, suci dari Paham ya? Sama dikatakan laisa kami selisye. Ini juga penafian umum. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun pada makhluknya. Walaupun Allah tidak rinci tidak ada yang sama pendengarannya, tidak ada yang sama penglihatannya, tidak ada yang sama wajahnya. Tidak perlu dirinci. Dinafikan keserupaan dari segala hal. Biwajihin mil wujud. Paham ya? Taib. Sama dengan subhana rabbi rabbil izzah. Maha suci rabb muhammad. Kemudian penetapannya mana? Penetapannya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Segala puji berarti puji-pujian dan itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti ada penetapan di sini. Paham ya? Baik, ini ayat yang dipakai oleh para ulama dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil Maka dalam ayat ini kata beliau, Allah mensucikan dirinya sendiri dari apa-apa yang orang-orang yang menyelisihi para rasul sifatkan Allah. Ya. Bermacam-macam kalau kita buka Al-Qur'an yang mereka sifatkan pada Allah. Orang Yahudi apakah cuma mengatakan Uzair anak Allah? Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat. Jadi bukan cuma mereka mengatakan Uzair anak Allah. Wa Orang yang mengatakan Uzair anak laki-laki Allah, tidak. Bahkan mereka mengatakan tangan Allah terikat. Cuma itu, masih ada. Kata Allah, laqad sami'a Allahu telah Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan Allah miskin kamilah yang kaya. Siapa yang mereka? Ah, orang Yahudi. Kenapa mereka mengatakan Allah miskin kami yang kaya? Dia dapat ayat dalam Al-Qur'an, ya. Man yuqridu Allah qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Maka kalau begitu kata mereka, Allah miskin, butuh pinjaman. Maka mereka katakan ucapan itu. Allah katakan, Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan, "Allah miskin, kami yang kaya." Ini semua penyandaran-penyandaran kepada Allah, ya sifat-sifat yang disematkan dari orang Yahudi kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah sucikan dirinya dari hal tersebut. mursalin dan yang kedua dalam ayat ini, Allah memberikan keselamatan penjagaan atas para rasul. Kenapa? mereka Allah katakan selamat bersih <tik> ya <tik> li salamati karena selamatnya bersihnya apa yang mereka sifatkan apa yang mereka ucapkan tentang Allah kemudian naqsi wal aib selamat ucapan-ucapan mereka selamat lisan mereka dari menyandarkan Allah Menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang merupakan sifat kekurangan dan aib, yang sebagaimana mereka lakukan, orang Yahudi dan Nasrani dan semisal mereka. Maksum di sini ya, para rasul terjaga di sini. Justru yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang mulia, terpuji, kesempurnaan. Adapun sifat-sifat Nakas -sifat, aib mereka nafikan dari Allah. Ya, mana mungkin mereka mau lancang menyandarkan untuk Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Allah mursiluhum. Allah yang mengutus mereka. Allah yang wahyukan kepada mereka. Allah yang tuntun mereka. Allah yang bimbing mereka. Allah yang pilih mereka. Jadi dipastikan selamat lisan mereka. Dari mensifatkan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Selamat maka di sini beruntunglah orang-orang yang mengikuti jalan mereka untuk menyelamatkan hati dan lisan juga. Paham ya? Menyelamatkan hati dan lisan. Taim. hamida nafsahu ala tafarrudihi bil 'alaiha kamalul hamdi. Kemudian di akhir ayat ini kan tiga ayat ya? Iya. Di akhir ayat ini Allah puji dirinya sendiri akan keesaannya, tafarrutnya, kesendiriannya Allah. Pada apa? Pada sifat-sifat yang mulia itu. Kalau dalam sisi penamaan ada samanya, tangan sama-sama tangan, ya, pendengaran sama-sama pendengaran dengan makhluk. Tapi yang Allah nafikan di sini, yang Allah esakan dirinya dengannya kesempurnaan Hakikat sifat itu beda dengan makhluk. Ada samanya, samanya cuma dalam hal penamaan. Ya, ada pun hakikat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Makhluk merupakan ya, ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan. Jadi, tiga ayat, ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan dirinya. Yang kedua, Allah sucikan para rasul. Yang ketiga, Allah puji dirinya sendiri. Paham, berarti yang pertama dan yang ketiga ya untuk Allah: penafian dan penetapan, pensucian dan penyandaran. Di tengah-tengahnya, untuk rasul, para rasul Allah sucikan juga. Luar biasa ya, ayatnya. Baik, kemudian kata beliau. Mulai masuk pada pembahasan kita. Pada poin pembahasan bab. Wa haqadha sya'nu fi atba'ihim al-muttaqina al li-atharuhum Wa haqadha sya'nu fi atba'ihim al-muqtafina Inilah. Demikianlah keadaan pengikut-pengikut mereka. Pengikut para roh, rasul. Al-muqtafina yang mengikuti iktafa ya artinya mengikuti asar jejak-jejak ya Merekalah yang inilah demikianlah keadaan pengikut-pengikut para rasul yang mengikuti jejak-jejak para rasul mengikuti jalannya para rasul yusabbitu nama asbatahu rasulullah li rabbihim mereka menetapkan apa-apa yang para Rasulnya Allah tetapkan untuk Allah. Min sifatil kamal wa nu'util jalal. Dari sifat-sifat kesempurnaan dan nurut, Naat, sifat ya. Nu'util jalal. Dari sifat-sifat yang sempurna, yang agung, mulia. Paham ya? Jadi tidak ada yang ahlus sunnah sifatkan untuk Allah. Yang para Rasul tidak sifatkan. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi tidak ada yang mereka sandarkan kepada Allah. Ini para pengikut para rasul ini ya. Ahlu sunnah. Tidak ada yang mereka sandarkan kepada Allah apa-apa yang Nabi tidak sandarkan. Tidak mungkin mereka melampaui para rasul. Sebab kaidahnya sudah berlalu bahwa manusia yang paling kenal Allah adalah para rasul yang paling tahu yang mana untuk Allah, yang mana tidak pantas untuk Allah. Siapa? Para Rasul. Di sinilah kita lihat ya, kekeliruan Ibnu Hazm ketika beliau menyandarkan untuk Allah ada haru. Tidak ada para Rasul yang mengatakan seperti itu. Ada kita dapatkan pujian-pujian untuk Allah dari hadit-hadit Nabi Wasallam Allah disandarkan Allah zaman. Dalam doa-doa Nabi, Nabi ajarkan umatnya bagaimana bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada Nabi SAW. Ya Rabbana anta dahru. Tidak ada pujian di situ. Ibnu Hasan bersendirian. Kalau syad, syad. Menyelisihi. Allah dahru. Zaman. Mana pujiannya? Ya kan? Kalau kita belajar kaidah ini, mana pujiannya? Mana kesempurnaannya? Justru kekurangan. Dahru itu zaman. Diatur dibolak balikan malam siang malam siang malam siang masa Allah subhanahu wa taala yang dibolak balikan Allah membolak balikan Allah dia, yang yang dibolak-balikkan hadisnya betul kata Nabi saw Allah berfirman ini Adam ya subuh dahru, dahru. betul Allah katakan saya zaman tapi ingat maknanya apa dahru itu Setelahnya Allah tafsirkan sendiri makna ucapan Allah anadahru. Allah yang tafsirkan sendiri. Jadi tidak butuh tafsir kita. Tidak butuh pendapat kita di situ. Ada tafsir dari Allah sendiri. Anadharu. Yaitu apa? Anadharu uqallimu laylawan nahar. Saya zaman. Maksudnya apa kata Allah? Saya yang bolak-balikan malam siang. Itu zaman. Paham? Saya zaman maksudnya saya bolak-balikan zaman. Berarti sama itu saya. Kalau kau jelas zaman, sama kau jelas saya. Itu maksudnya. Allah yang tafsirkan sendiri. Allah tidak katakan ada dahru, titik. Ada maknanya setelahnya. Itulah bayangnya memang kalau ber, berdalil dengan sepotong. Ya kan bahaya kalau sepotong. Sepotong juga pahamnya. Anak dahru, saya zaman. Sambungannya ada. Allah katakan, nahar. Saya, mem saya bolak balikkan itu malam dan siang. Itulah dahru. Jadi kalau kalian mencela zaman, mencela hari, mencela waktu, secara tidak langsung kalian mencela yang mengaturnya. Secara tidak langsung kalian mengkritik yang mengaturnya. Secara tidak langsung kalian tidak terima dengan yang mengaturnya. Makanya jangan coba-coba celah itu aku, hujan pas mau keluar. Hujan bisa deng. Jadi Allah yang turunkan perintahkan itu hujan. Itu kadang keluar itu. Biasa memang. Seperti itu ya. Ya mungkin karena kejahilan tidak belajar. Sembarang dia celah. Pokoknya kalau ada hajatnya yang terhalangi, eh, hujan yang sering. Baru mau keluar hujan. Hujan disalahkan. Itu dia atur itu hujan. Kapan berhenti, kapan dia turun. Allah yang atur. Iya kan? Nabi SAW ketika mendung cuaca, datang awan hitam. Aisyah mengatakan, saya melihat Nabi wajahnya merah, takut. Keluar masuk rumah. Mendung dan kencang angin. Kalau kita mendung, eh mau hujan nih. Kata Aisyah, Nabi takut. Saya lihat wajahnya ketakutan dan masuk rumah, keluar. Keluar masuk rumah. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Saya khawatir, mendung ini yang datang ini yang datang kepada kaumnya kaum maat karena kaum maat dalam Al-Qur'an ketika mau hujan hujan ketika mau hujan mereka katakan hadza aridun mumtiruna ini hanya hujan yang akan turun biasa ternyata azab yang datang nabi khawatir makanya di situ nabi ajarkan doa Allahumma ini a'udzubika min syarri wa Wa ursilat bi Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan hujan angin ini. Dan dengan apa yang dia diutus dengannya. Coba lihat. Diutus itu hujan, diutus itu angin, diperintah. Kita mencela, eh, kenapa? Eh, hujan lagi. Jelas ya? Jadi sama saja mencelah, yang mengaturnya. Mengkritik yang mengaturnya. Taib. Ini ahlu sunnah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa-apa yang e, menetapkan apa-apa yang para rasul tetapkan untuk Allah dan menafikan apa yang rasul nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kataklimi li ibadi. Contoh sifat yang mereka tetapkan apa? Kataklimi li ibadi. Seperti Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi ya, Adam dalam Al-Qur'an di khitab kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, wa mahabbatihi lahum cinta Allah cinta kepada kepada mereka banyaknya ayat-ayat dalam Al Quran. Ya, yang kita bisa mengambil ibrah di dalamnya bahwa itulah jalan menuju cinta Allah, jalan memperoleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab-sebab memperoleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran di berbagai surah mengikuti sunnah ya ya bersabar, ya kan? melaksanakan ketaatan, perintah dan menjauhi larangan, itu semua sebab-sebab mendapatkan cinta Allah dalam Al-Quran. Ya, berjihad fisabilillah. dan seterusnya. Paham ya? Disebutkan Allah mencintai. Warahmat Taib, warahmatihi bihim. Allah merahmati mereka, rahmatnya kepada mereka. Sifat rahmat, wa alaihim ketinggiannya di atas seluruh makhluknya tinggi di atas yang Ibnu Qayyim mengatakan dalil dalil bahwa Allah di atas itu dalam Al-Qur'an dan Sunnah lebih dari 2000 dalil dalam Al-Qur'an ya lebih dari 2000 dalil ya banyak ya lafat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang ada lafat kami turunkan kami turunkan naik kepada kami naik kepada kami itu kan dalil. Yeah. Jelas ya? Walaupun bukan yang jelas disebutkan di situ Allah di atas. Tapi ketika Allah sebutkan kepada kamilah naik ilah kalimut wal amul kepada Allah lah naik amalan itu, amalan saleh di atas dalilnya. Paham ya? Kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Qur'an ala Dan istiwanya Allah di atas arshnya. Beda ya. Sifat di atasnya Allah dengan istiwa itu beda. Ya. Sifat istiwanya Allah dengan ulu lain. Ya sama-sama di atas kalau kita bahasa Indonesia. Perbedaannya apa? Istiwa ini salah satu yang paling signifikan ya, yang paling berbeda bukan oleh para ulama. Istiwa itu fi'liyah. Paham? Terkait dengan perbuatan Allah. Karena Allah istiwa ketika apa? Ketika Allah cipta apa? Ketika Allah cipta apa? Hah? Oh. Ketika Allah cipta langit dan bu? bumi. Coba untuk baca ayatnya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi enam hari. Sumas stawa alal arsh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi enam hari. Kemudian setelah itu setelah apa? Hah? Mencipta langit dan bumi. Kemudian setelah itu istiwa tak ala arsh. Berarti istiwanya nanti di situ. Berarti fi'li ya dong. Iya kan? Terkait dengan apa? Perbuah? Perbuatan dan kehendak. Beda dengan ketinggian. Aduh itu zatia. Senantiasa Allah di atas. Paham? Senantiasa Allah di atas. Ada arsy atau tidak ada. Senantiasa Allah di atas. Tidak pernah Allah dibawa di mana-mana. Lebih, lebih, lebih rendah daripada makhluknya. Paham? Jantung paham ini? Saya tidak lanjut ini. Pokoknya, anu dulu, cermati dulu memang. Istiwa dengan ulu. Beda itu. Istiwa itu dibahas oleh para ulama ulul khas. Ketinggian yang khusus. Di atas juga memang. Hanya dia dikoit dengan arsh. Istawa alal arsh. Paham? Dan istiwanya Allah disebutkan Allah menetap di arsh itu setelah ada langit dan bumi. Tapi bukan berarti sebelum ada itu Allah di mana-mana di semua tempat Allah ulu tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, itu bedanya. Berarti kita katakan ketinggian, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya itu terus menerus tidak pernah berubah itu. Paten itu paham. Adapun istiwa nanti ada baru dia bisa dipahamin ya anggap saja bisa. Hah? Taib, itu diantara perbedaan ya. Perbedaan. Makanya dibedakan oleh Syekh di sini. Ulu istiwa. Ulu istiwa. Ya. Perbedaan yang kedua. Yang mungkin saya bisa membantu juga. Ulu ditapkan dengan Al-Quran. Sunnah. Ijma' dan akal dan fitrah. Adapun istiwa hanya ditetapkan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Syari saja. Adapun fitrah dan akal, tidak bisa. Maksudnya tidak bisa ditakutkan dengan itu. Dia nas. Paham? Walaupun tidak ada Al-Quran, tidak ada ayat atau hadis yang menetapkan kalau di atas, fitrah menetapkan itu. Kita berdoa, ya Allah, tetap ke atas. Ya kan? Tapi istiwa, kita paham, kita dapat ilmu tentang istiwa, bukan dari fitrah. Dari nas. Kenapa kita berani katakan Allah istiwa? Karena Allah katakan dalam dalam Al-Qur'an. Adapun ilu Walaupun mungkin tidak ada ayat atau hadis yang Allah di atas, tetap fitrah meyakini itu. Allah sudah fitrahkan kepada jiwa itu. Bahwa rob atau sifat tinggi, ketinggian adalah sifat kemuliaan yang dimiliki oleh penguasa satu-satunya. Itu hanya Allah. Paham? Itu fitrah manusia. Kata Allah, fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Nah bisa lepas dari itu. Biar Fir'aun tidak bisa, mau apa? Fir'aun. Iya kan? Tetap. Hanya kesombongannya saja itu, kesombongannya. Menolak Nabi Musa. Buktinya. Tenggelam, baru diakui. Baru dia keluarkan apa yang di dalam hatinya sebenarnya. Iya kan? tetap diakui hanya kesembongan saja. Taib, ini perbedaan. Ada perbedaan yang lain tapi itu yang paling yang mungkin mudah dipahami. Berikutnya, alaihim. Murkanya Allah pada musuh-musuhnya marah, tetap murka atau marah ya. Taib. Wasakhotih murka. Murkanya Allah kepada mereka. Godop marah. Sakot murka. Ila lika. Dan yang semisalnya. Mimma waroda min nu'utir rabbil karimah. Wasifatihil jalilah. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah yang mulia. Ya. Dan sifat-sifatnya yang agung. Taib. Amanu kullihi. Maka mereka Mereka siapa? Hah? Salaf pengikut para Rasul Mereka beriman dengannya semuanya Dan mereka beda-bedakan Bukan seperti orang-orang asyari Tujuh saja yang diimani Iya kan? Yang lain tidak masuk akal Tidak ada Itu Allah Paham? Tapi ahlus sunnah, pengikut para nabi dan rasul, selamat hati dan lisan. Jelas ya? Tidak mereka kurang-kurangi, tidak mereka menambah-nambah. Karena asma'ullahi wa sifatih, asma asma'ullahi wa sifatuhu tauqifiyah. Terbatas pada dalil. Wa, am, wa amaruhu kama ja'a. Mereka ahlus sunnah membiarkannya. Tidak mengotak atiknya dengan menolaknya, dengan men menyerupakannya dengan makhluk, dengan mentahrifnya, menambahkan huruf, mengganti harokat, menambah kata, iya, atau men mendatangkan makna mana yang jauh, yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Tangan mereka katakan kekuatan, kekuasaan, ya. Pendengaran mereka katakan ilmu, penglihatan mereka katakan ilmu. Itu orang orang ashari, paham ya? Jadi mereka nafikan sifat pendengaran dan penglihatan. Ya. Rahmat mereka katakan iroda. Azab, murka. Ya. Marah, godop, murka mereka katakan iroda. Ya semua iroda. Karena itu jenis mereka tetapkan. Yang satu satunya iroda. Jadi ke, kalau mereka dapat sifat-sifat yang seperti murka, marah. Ya. Intikom, menyiksa. Hah? mereka katakan itu Iroda thawab ingin menyiksa mereka dapatkan sifat-sifat yang seperti tertawa cinta rido rahmat nah mereka semua bawa ke satu sifat yang mereka tetapkan iradah maksudnya apa cinta rahmat itu semua Allah ingin membalas pahala Mau kemana aja, mau ke situ saja. Mau lari ya, larinya di situ. Irodah, karena salah satu sifat yang mereka tetapkan cuma salah satu tujuh itu, irodah di situ. Jadi sudah, sifat-sifat yang lain mereka bawa ke situ. Jelas ya? Jadi mereka membiarkannya sebagaimana? Datangnya, kamaja'a. Min gairi ta'arudin lika'i fiyatihi, Min gairi ta'arudin lika'i fiyatin. Iya tanpa larut ya membahas atau mendatangkan tentang bagaimana bagaimananya paham itu makna membiarkan kenapa ini dikatakan jalannya para sahabat iya karena atau jalannya para nabi dan rasul iya karena para rasul tidak pernah mendatangkan pembagaimanaan-pembagaimanaan. Bersama dengan itu mereka yang bawa makna sifat-sifat itu dari Allah. Karena sudah lewat pembahasannya bahwa Nabi dan Rasul mengajarkan apa kepada kaumnya. Tentang sifat-sifat Allah. Makanya Fir'aun ketika minta bangunan tinggi ke atas mau lihat robnya Musa di atas. Karena memang Musa Laisan mengatakan kepada Fir'aun bahwa rob kita di atas. Makanya Fir'aun meminta bangunan tinggi ke atas. At ilah ilahi Musa. Supaya saya lihat robnya Musa. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa diantara antara dakwah Nabi Musa kepada Firaun beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Au au i'tiqadi musyabahatin au masilah. Ya, mereka tidak meyakini adanya keserupaan dan kesamaan. Au ta'wilin yu'addi ila ta'tilin taktili sifati robbil bariyah. Dan mereka, pengikut para nabi dan rasul ini, mereka tidak mentakwil. Paham takwil? Mendatangkan pembagaimanaan atau makna yang lain. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Yang menyelisihi zahir ayat. Zahir lafal. Zahirnya lafal tangan. Zahirnya lafal turun Allah. Paham? Zohirnya lafat di atas Allah itu. Zohirnya. Zohir itu kalau ditanya apa itu zohir? Ma yata badaru, ma yatabadaru Zohir itu apa yang terbetik di fikiran ya, ketika ayatnya dibaca. Didengarkan. Apa yang langsung termuncul di pikiran itulah zohir. Dari makna. Paham ya? Ketika Allah mengatakan dirinya mendengar dalam Al-Qur'an yang banyak sekali sifat-sifat atau nama-nama disebutkan di situ ya e, tentang apa nama e, As-Sami' dalam Al-Qur'an Maha mendengar ya sudah. Kita oh berarti mendengarkan suara-suara. Ya kan? Tidak tuli. Begitu kan? Itu makna itu namanya zahir. Nah, mendatangkan makna selain itu ya berarti mendatangkan makna yang tidak sesuai dengan lahir ayat tanpa dalil itulah yang namanya takwil. paham? ayat mengatakan tangan, ya ketika lewat ayatnya tangan Allah terhampar. oh ya sudah terbukti Allah punya tangan dan tidak terikat. ya kan karena Yahudi mengatakan tangan Allah terikat Allah balas Allah bantah. guldat, aidihim وَلُعْنُوا بِمَا bal yadahu مَبُسُوتَةً Tangan mereka lah yang terikat. وَلُعْنُوا <tangani> بِمَا Mereka ter terlaknat dengan ucapan itu. Dan tangan Allah terhampar. Apa yang terbetik? Oh Allah punya tangan dan dua. Karena Allah sebutkan dua tangan Allah terhampar, tidak terikat. Ya langsung, oh berarti Allah punya dua tangan. Selesai. Itu dohir namanya. Tangannya tangan ya tangan dengan yang melipat menggenggam ya memberi nih. jelas ya orang memberi dengan tangan kan kalau kalau dia punya tangan makanya gak, sangat tidak adab orang memberi dengan kaki nih tendang ya memberi dengan tangan taib itu pekerjaan tangan Makanya disebutkan nama Al-Qur'an, Allah melipat, Allah menggenggam. Taib. Sudah, itu itu takwil ya. Jadi takwil yang mendatangkan makna, mendatangkan makna yang tidak dalilnya. Taib. Yang takwil ini sebenarnya mereka datangkan hanya tangga saja. Wasilah saja. Yang ingin sebenarnya mereka lakukan adalah menafikan sifat itu. Hanya tidak berani menentang ayat langsung seperti Jahmiyah, tidak berani menolak mentah-mentah itu ayat. Kan Jahmiyah mengatakan terang-terangan dia. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Oh ya. Berarti Jahmiyah terlalu kasar. Ter, terlalu nampak menentang ayat. Ayat katakan Allah mendengar dimana dia katakan, tidak, tidak, tidak. Nah, mereka ini Asy'ari tidak berani. Asy'ari tidak berani langsung menolak ayat mentah-mentah. Mereka menempuh metode yang lain. Itulah metode takwil supaya agak halus sedikit. Paham caranya? Gimana ayatnya diambil, tetap diterima ayatnya, tapi didatangkan pemaknaan yang sesuai dengan mereka. Ya, apa yang mereka inginkan? Tetap juga lari dari makna yang benar, tetap lari. Paham, tetap. Intinya, Allah tidak memiliki sifat itu, dan itu yang mereka inginkan. Makanya berikut katakan di sini mereka tidak mentakwil yang dengan ta'wil itu yuadi mengantarkan kepada taktil. Taktil itu menolak. Paham? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal wasi'at humus sunnatul muhammadiyah watari tariqatul mardiyah walam yatajawazuha ila dalalatin bid'iyah au ahwa in rodiyah. Masya Allah. Fahazu bisababi dhalika rot. Taib. Fahazu bisababi dhalika rot bis sunniyah. Rot bis saniyah. Wal manazilil aliyah. Di dunia wal akhirah. Masya Allah. Kata beliau. Mereka tidak menafikan ini dan itu. Ia tidak mentakwil. Bahkan metode mereka ini didukung dengan sunnah. Ya. Didukung dengan sunnah yang suci, sunnahnya Muhammad SAW. Dan inilah tarikatul mardiyah, metode yang diridhoi. Walam yatajawazuha ila dalalatil bid'iyah. Mereka tidak melewati al dan Sunnah itu sehingga masuk kepada tolalatin bid'iyah kesesatan yang bid'ah atau ahwa inrodiyah atau hawa hawa nafsu yang hina. Ya, masya Allah. Jadi apa yang mereka dapatkan dengan toriko ini, dengan metode ini, fahazu bisa berbidalik maka pun mereka mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, hasil yang manis, rot bisa derajat ya saniyah yang mulia. Ya, yang berharga tinggi. Wal manazil aliyah. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Di dunia wal akhirah. Hanya dengan keyakinan atau metode para nabi dan rasul. Khususnya dalam bab asma sifat. Ya. Masya Allah. Kemuliaan, keagungan, ketinggian didapatkan dengan metode ini. Tidak ada dibahas ya kemuliaan kebahagiaannya dengan apa yang demi dari dunia dari harta dari ini dan itu tidak tapi kebahagiaan itu diraih dengan jalannya rasul dia miskin atau kaya tidak pandang adapun kalau dia tidak di atas jalannya rasul saw laka roma mau kaya mau miskin laka roma paham tidak ada kemuliaan sama sekali kalau tidak di atas jalannya nabi bahkan walaupun dia mengaku keturunannya nabi nasabnya nabi la Roma. Iya kan? Jauh-jauh -jauh. lihat Abu Thalib. Lihat Abu Lahab. Ada. Nah, nah. Wow, mereka mengatakan Abu Thalib, Abu Abu Lahab diringankan siksaannya setiap tanggal apa itu? 12 apa itu? Ah, karena dia maulidnya Nabi, ponakannya. Nah. Enak saja ngomong. Hah? Jadi setiap tanggal 2 Awal diringankan siksaannya karena dia pernah rayakan maulidnya Nabi. Ya, sampai segitunya beraninya itu dia buat buat seperti itu ya diringankan siksaannya katanya Tep, karena malaikat maulid kalau mau bohong-bohong yang wajar-wajar saja sedikit ah mas diringankan siksaannya bagaimana beraninya sampai segitu itu perkara goib dari mana kamu datangkan dari mana kamu dapat itu ada orang diringankan siksaannya nabi mintakan ampun kepada Abu Talib turun ayat menegur. Tidak bisa kamu seperti itu, Ayah Muhammad. Bukan urusanmu. Laisa, ke... Laisa amri syait. Makanil Nabi Itu ayat yang turun. Tidak pantas sebagai Nabi mendoakan ampunan kepada orang yang sudah meninggal di keseringan. Jelas ya? Allah berikan itu, Nabi Allah berikan itu kemuliaan untuk nabinya, keringanan, siksaan ringan. Tapi itu pun tidak dikatakan di, diringankan nanti tanggal 12 Rabiul Awal. Gimana caranya? asalnya sudah diringankan sudah selesai. Yang as, asalnya dia di bawah dark, ya minanar, diringankan susahnya paling atas, yang paling ringan sudah. nah, -rin Setiap 12 awal diringankan. Setelah itu berat kembali. Setelah itu diringankan. Siksaan diatur ringan berat ringan berat. Jelas ya? Lah karoma tidak ada. Walaupun dia senasab dengan Nabi S.A.W tidak ada karoma. Jelas? karomah, kemuliaan di atas jalan Nabi wasallam Syekhul Islam mengatakan, A'adhamul karamah, dawamul istiqomah. Sebesar-besar karomah, kemuliaan dari Allah adalah ya, istiqomah di atas jalan Nabi sampai meninggal. Itu sebesar-besar karomah. Adapun selain itu tidak ada. Tidak ada jalan lain. Jelas ya? Taib. Fasana nuhum abyal. Contoh-contoh mereka. Sunnah-sunnah mereka. Jelas. Jalan mereka. Jelas. Torikuhum akwam. Jalan mereka paling lurus. Ya. Yang lain bengkok. ya kan? Nabi pernah garis lurus. Di tangannya. Satu saja. Nabi garis lurus. Garis di tangannya. Garis yang lurus. Kata Nabi. Hadha sabilullah." ini jalan Allah. Kemudian Nabi garis yang bengkok kanan dan kirinya, nah cabang. Kata Nabi hadis subul ini jalan-jalan Ini -jalan, Allah. Tidak gelas, setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru mengajak ke situ. Lurus yang lain bengkok. Jelas ya itu itu jalannya para Rasul. Jalannya orang-orang yang mengutip mereka. Arshadu. Dan arahan-arahan mereka petunjuk petunjuk mereka paling lurus paling arsyad yang paling ya, terbimbing ya bal haqqul ladzi la haqqo siwahu bahkan dia adalah kebenaran yang tidak ada kebenaran yang lain selain Tidak ada itu istilah oh sama-sama di -sama, -sama masuk surga jangan saling menyalahkanlah dia seolah kita seolah sama-sama Islam banyak jalan menuju Roma. Apa jalan menuju Roma? Hah? Banyak jalan mau apa? Mau kemana? Oh Ustaz ada ayat dalam Al-Quran. Ya. Yahdi bihillahu manittaba'a. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulah salam. Ya. Dalam ayat-ayat yang banyak Allah terangkan jalannya satu saja. Ketika Allah jalan, jelaskan, sebutkan jangan-jangan selain jalan Allah pasti bentuk jamak. Paham? Menunjukkan apa? Jalan Allah cuma sah? Satu. Qul hadihi sabili ad'u ilallah inilah jalanku kata Allah. Euh <tongue> satu. Tidak katakan Qul hadhi subuli jalan-jalanku tapi inilah jalanku kata Allah. Tapi ketika Allah mengatakan wala tattabi'us subula dalam ayat soal 6 ya. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain itu. Ah, pas jalan-jalan selain jalan Allah disebutkan jalan-jalan subul. Berarti jalan kesatan banyak. Jalan Allah cuma satu. Ada satu ayat yang menjelaskan jalan Allah banyak, cuma satu ini. Itu tadi. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu salam. Allah memberi hidayah ya Dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala ke jalan-jalan keselamatan. Tuh. Ke jalan-jalan keselamatan. Ini jalan-jalan ini maksudnya apa? Bagian dari jalan yang satu tadi. Banyak jalan keselamatan. Salat. Jalan keselamatan. Ya kan? Mengeluarkan zakat, jalan keselamatan. Nabi ditanya, "Man najah?" Coba lihat, ini diantara bentuk keselamatan, jalan keselamatan ini. Ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Mana aja? Nabi sebutkan tiga. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Wal yasa'ka baituk, merasa lapanglah dengan rumahmu. Iya. Wabki ala atik dan tangisilah dosa-dosamu. Itu jalan-jalan keselamatan. Bagian dari jalan yang satu. Bukan banyak jalan menuju Roma. Hah? Bayang jalan menuju sorga. Semua ini, ini sana. Sebut, udah sebutkan kelompok-kelompok. Ini juga mau sorga. Semua mau sorga. Jadi jangan saling menyalahkan lah. Terus untuk apa Nabi ingatkan bid'ah? Ah. Iyakum, iyakum. Antum tak kalau orang Arab bilang iyakum. Keras itu. Hati-hati itu. iyyakum iyakum. Itu dari orang Arab pakai iyakum itu dari perkara yang sangat ditakuti sangat dikhawatirkan. Hati-hati guna, hati-hati. Ya, itu kalau orang kita. Orang Arab pakai iyakum. Itu keras itu. Kata Allah, kata, kata Nabi SAW, iyakum wa muhdathatil umur. Hati-hati dari perkara yang dia adakan. Untuk apa Nabi ingatkan itu kalau semua jalan benar? Hah? Untuk apa Nabi mengatakan mana ahdatha fi amrina hadha? Malaysa minna fahuradun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami Dari tuntunannya tertolak Untuk apa Nabi ingatkan itu? Kalau enggak semua benar, ya sudah Tidak usah saling menyalahkan Tidak ada bid'ah berarti Tidak ada yang salah Ya kan? Oh berarti ini agama memecah belah Iya Memecahkan antara hak dan batil Betul Makanya Umar dikatakan Al-Farouq Apa artinya Al-Farouq? Pemisah Iya kan? Al-Quran pemisah Al-Quran. Pemisah antara hak dan batil. Al-Quran tidak menyamakan. Ya. Am naja alul muttaqin al fujar Kata Allah, apakah kami samakan orang bertakwa dan yang pendosa? Itu Al-Quran membedakan. Ya kan? Kalau tidak Al-Quran, semua orang sama. Turun Al-Quran, terbedakan. Ahlu Tauhid, ahli syirik. Kan begitu. Sunnah juga membedakan antara bid'ah dan sunnah. al faruq namanya. Makanya al quran dikatakan furqon, pembeda. Kalau bahasa lebih agak menyerang lagi, pengucah. Iya kan? Terpecah. Terbedakan maksudnya. Ya. Adapun di dalam agama itu terpecah-pecah itu ya. Hari yang tercela enggak boleh. Berpecah-pecah dalam agama. Tapi asalnya di sana al-haq dan batil terbedakan. Tidak boleh disamakan. Ya. Hal Coba. Apakah sama? Tuh. Apakah sama orang yang mengetahui berilmu dan yang tidak berilmu? Orang yang belajar dan yang tidak belajar? Tidak kan? Dibedakan dengan Al-Quran. Lebih jelasnya lagi. Nabi mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab wa yaitu akhurin Tuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengangkat derajat kemuliaan satu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan satu kaum dengan Al-Quran. Al-Quran yang menghinakan dan mengangkat. Pembeda betulnya Al-Quran. Furqan. Tabaraka alladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna alamina nadhira. berkah Allah yang menurunkan al-furqan. Pembeda. Jelas ya? Ada lagi kalimat-kalimat yang mau menyamakan semuanya. Ya sama saja sholat sama-sama lima waktu kok menghadap Ka'bah sama-sama nah kalau sudah menghadap ke timur dia ya salah nah kalau dia puasa dua hari sebelum kita iya lebaran dua hari duluan tapi sama-sama Iya. masih yang penting mas nabinya satu ya dan seterusnya itu ucapan-ucapan batil ya ucapan-ucapan orang yang tidak paham agama Iya. Tapi wal had toib wal huda alladhi laisa ba'dahu illa dolal. Dan tidak ada petunjuk yang selainnya kecuali kesesatan. Taib. Qala rahim hafidhahallahu ta'ala. Wa man hajuhum fi hadhal babi qaimun ala aslain azimain wa asalsain matinain. Huma al-isbatu bila tamzil wa tamzihu bila ta'til. Maka kata beliau dan manhaj mereka dalam pembahasan ini qaimun tegak di atas dua landasan agung. Ha? Dua asas agung. Matinain yang penting dan dua asas kuat. Apa itu? Al-isbatu bila tamfil wa tanzihu bila ta'til menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah tanpa menolak. Paham? Menetapkan tapi ingat penetapan yang tidak ada keserupaan penyamaan di dalamnya dan kita sucikan Allah tapi ingat pensucian itu bukan yang menghasilkan penolakan sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah dan semisal mereka. Mereka ingin sucikan Allah dari kesamaan tapi hasilnya Hah? hasilnya menolak sifat-sifat yang ada pada Allah dengan dalih ingin mensucikan Allah. Ahlus sunnah juga mensucikan Allah. Tapi bedanya kalian ingin mensucikan tapi hasilnya adalah penolakan. Adapun ahlus sunnah para rasul ya dan pengikutnya itu mensucikan Allah tanpa menolak. Tanpa adanya penolakan. Paham ya? Taib. Jadi kaidahnya penetapan tanpa ada kesamaan dan pensucian ya tanpa ada penolakan. Fala yumassiluna sifatil sifat bi sifati Maka mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian kata beliau, kamala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka tidak menyerupakan Allah, menyerupakan zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya makhluk. Eh? Mereka tidak menyerupakan dirinya Allah, zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Ya, dan ini kaidah sebenarnya ya. Jadi ketika kita anggap zatnya Allah berbeda dengan makhluk, maka mau tidak mau, kita harus membedakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena sifat bagian dari zat, tidak terpisah. Nah ini mereka di sini kontradiksinya mereka ini. Mereka akui bahwa Allah dan makhluk itu berbeda. Zatnya Allah dan zatnya makhluk berbeda. Tapi kok bisa mereka samakan sifatnya? Kenapa mereka tetap mengakui zat Allah dan makhluk berbeda karena tidak ada di antara mereka yang mengakui bahwa mereka cipta diri sendiri. Paham? sesat ya? satnya mereka ya bagaimanapun sesatnya mereka tetap mengakui di sana ada Allah. Zatnya berbeda dengan kita. Karena Allah sudah tantang. Apakah mereka dicipta tanpa tujuan ataukah mereka cipta diri mereka sendiri? Tidak ada yang jawab ini. Karena jelas jawabannya. Tidak ada yang cipta diri sendiri. Nah, sementara kaidahnya ahli sunnah berbicara tentang sifat itu sama berbicara tentang zat. Karena sifat bagian dari zat, tidak terpisah. Kalau kita bedakan zatnya Allah dengan makhluk berhati, konsekuensinya harus bedakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi mereka kontradiksi di sini. Bertentangan. Ya, ini boleh ingatkan di sini ya wala yang funa anhu sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi atsabitati fi kitabi wa sunnati rasulih dan mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tetap dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bal yu'minu nabi anna Allah laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir bahkan mereka beriman bahwa Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat Jelas ya? Taib. Ini insya Allah kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allahu ta'ala alam. Alim sifatillahi.